Oke, silakan. Terima kasih. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah nabiyyan ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikarunia kesehatan lahir batin, sehat jasad, akal dan kalbu. Kemudian dengan kita bersyukur nikmat akan ditambah. Allahumma amin. Yang pertama yang terhormat Bapak Budori Umar sebagai Ketua Dewan Pakar Kampian, Bapak Ibu Pengurus Kampian, Bapak Ibu yang hadir pada acara Zoom Meeting malam hari ini, serta yang sudah gabung di streaming YouTube. Mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sebenarnya berencana, minggu lalu kita sudah putuskan berencana menghadirkan Profesor Daniel Muhammad Rashid, sahabat kita. Tapi ternyata yang awalnya beliau insya Allah sanggup mengisi acara pada malam hari, ternyata tadi pagi, kemarin nih, pagi ya, sekitar ya jam lewat tengah malam, jadi pagi itu, beliau WA mohon di rescheduling karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau. Sehingga akhirnya saya konsultasi dengan Pak Budori, maka pada malam hari ini yang mestinya adalah pemenuhan kebutuhan keluarga ditinjau dari sisi psikologi dan sosiologis oleh Profesor Daniel Muhammad Rosid itu akan kita schedulekan lagi minggu depan, sehingga malam ini akan diisi oleh Bapak Budori sendiri dengan topik pendidikan seks berbasis Quran, tentu dalam rangka kita ingin mencapai sebuah keluaran berupa kurikulum pendidikan keluarga berbasis Quran yang komprehensif, saya kira. Dan karena itu kita coba ungkap dari segala sisi dan segala hal yang berkaitan dengan keluarga dan pendidikannya. Maka sebagai hal yang mendasar sekali, pendidikan seks ini saya kira luar biasa, jika tidak disampaikan akan berdampak negatif luar biasa, makanya perlu sekali. Nah, itu kita mari cermati bersama-sama pada malam hari paparan Pak Budori yang bahannya ya PPT-nya sudah di-share tadi siang ke WA Group banyak sekali. Dan mudah-mudahan sudah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian sehingga diskusi malam hari ini akan hidup gitu ya, penuh dengan bertanya dan masukan-masukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya waktu juga bisa efektif dan efisien, langsung saja waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Budori Umar untuk menyampaikan paparannya. Saya yang share, Pak, ya. Monggo, Pak, saya share. Cek suara. Bagus, Pak. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa antabiyah wa wala wa ba'ad. Qala Allah Ta'ala Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu sekalian, baik yang live melalui Zoom atau yang streaming YouTube, pada malam ini kita bertemu
pada rangkaian kajian berkaitan dengan pendidikan keluarga berbasis Quran. Tentunya dari pertemuan yang sebelum ini yang dioparkan oleh Mas Ajib ya berkaitan dengan pendidikan yang dikonsumsi oleh para peserta didik, hendaknya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup baik secara biologis, sosiologis maupun sosiologis. Nah, pertemuan yang lalu Mas Adib telah mengungkapkan secara umum, lalu disambung dengan Mas Yudo berkaitan dengan tinjauan biologis ya, atau fisiologis ya. Nah, yang kali ini masih berkaitan dengan kebutuhan fisiologis atau biologis ya, berkaitan dengan seks, yang nanti akan berkelanjutan dengan psikososiologis ya. Karena barangkali kita pernah mendengar seorang Sigmund Freud ya, itu dengan psikoanalisisnya itu berawal dari kegagalan cinta ya, berkaitan dengan seks gitu. Yang ketika melihat gejala-gejala manusia yang jika dilihat dari bagian luar dikatakan seperti hanya es di air gitu ya, yang kelihatan sedikit tapi yang dalamnya itu banyak, itu berpangkal dari kajian manusia sebagai makhluk seksual ya gitu ya. Nah, seperti Mas Yudo bilang tadi bahwa semestinya malam ini yang mengisi adalah Mas Daniel ya, tapi karena kesibukan yang berbarengan akhirnya dia minta di reschedule ya. Tadi malam setelah acara takziah dengan keluarga Pak Hasanuddin ya, saya pulang melihat WA dari Mas Yudo dan Mas Daniel, langsung saya korek-korek literatur ya, lalu saya tuangkan dalam bentuk paper text ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mengawali dari kajian seks ini itu firman Allah pada Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Yang saya bahasakan dengan subhanallah dalam arti kagum terhadap Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik yang tumbuh di bumi juga yang ada dalam diri mereka pun, apapun yang mimma la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui. Tiga hal yang menjadi paparan pada ayat ini ya. Pertama, mimma tumbitul ardu ya. Apa itu tinjuan-tinjuan biologis dalam arti botani barangkali ya. Nah, lalu min anfusihim kaitannya dengan masalah biologis manusia ya.
Nah, wa mimma la ya'lamun, inilah hal-hal yang memang mereka belum mengilmui, yang belum mereka ketahui. Apa ini yang wa mimma la ya'lamun? Kalau kajian-kajian seks secara biologis barangkali dari banyak teori itu sudah bisa dipahami ya. Tapi wa mimma la ya'lamunnya, ini yang barangkali menjadi bahan ya dalam kajian kita. Apa wa mimma la ya'lamunnya? Nah, selama ini ketika orang mengkaji kajian seksologi ya, itu murni pada kajian seks secara biologis ya. Nah, tapi di balik kajian botani atau zoologi atau tentang kemanusiaan ya, tentang manusia, wa mimma la ya'lamun ini apa? Ini yang perlu kita cermati secara jeli ya, perlu secara kajian analisis. Nah, ayat yang saya ambil sebagai rujukan ini pada surat Yasin ya. Surat yang ke-36. Juga ayatnya ayat yang ke-36. Nah, tentu bagi kawan-kawan yang menekuni kajian numerik ya, tentu ada hal yang sangat menarik karena dua padanan ya. Surat nomor 36 dan ayat 36. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Adib ya, akan bisa memberikan sumbang saran ya berkaitan dengan surat yang ke-36 dan ayat yang 36 pula. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali perlu kita telaah ya secara leksikal ya, secara peristilahan barangkali ya, berkaitan dengan kata al-azwaj atau az-zauj ya, atau masalah seks dalam Al-Qur'an. Apa itu? Nah, peristilahan yang mungkin berkaitan dengan kajian seks yaitu kata-kata az-zauj ya, jamaknya azwaj. Yang nanti kalau dibahas Indonesia kan bisa zauj itu pasangan dalam arti yang paradok ya. Baik buruk, atas bawah, kiri kanan, nur zulumat, hak batil ya, bisa itu zauj, tapi juga bisa artinya yang sepadan gitu. Artinya kalau misalnya suami istri ya, satu pasangan dalam arti yang serasi kan. Apa yang serasi itu? Bisa nanti kalau dalam aktivitas ya, zauj itu dalam bisa antara gagasan dan kenyataan, antara satu keinginan dengan kenyataan, antara rencana dengan perbuatan. Nah, lalu kalau untuk yang laki-laki zaujun, yang perempuannya zaujah, yang di Quran dikemukakan, atau berkaitan dengan walid ya, atau al-walidah ya, yang bapak ya, atau walidah itu yang melahirkan ibu ya. Nah, itu ada abun, jamaknya abaun, umun, jamaknya ummahat. Ini bisa jadi secara biologis ya bapak benar, tapi secara sosiologis bisa aba ini guru ya. Nah, umun juga bisa nanti ibu, ibu kandung, bisa juga umun alma mater. Nah, kalau alma mater kan bisa nanti teori dengan praktek antara gagasan dengan kenyataan atau pembuktian. Nah, kemudian akhun dan jamaknya ini ikhwan atau ukhtun ya, yang jamaknya itu akhwat. Dan seterusnya amun, amam,
Amatun, amat. Khalun, bibi ya. Kalau amun itu paman. Kemudian khalun ini, kalau bahasa Betawincing gitu ya. Saudara dari, apa namanya, dari yang perempuan gitu. Khalun, akhwal itu saudara laki-laki dari ibu gitu ya. Kemudian khalah, ya, saudara perempuan. Dan makanya khalat. Kemudian, dalam arti genetik, ya, waladun, untuk anak laki-laki ya, dan sorry, anak dalam arti umum, kemudian jamaknya al-aulad ya. Nah, dari aulad ini atau walad bisa jadi ibnun, itu anak laki-laki, dan jamaknya abna atau banun, anak perempuan itu bintun, jamaknya banat. Selanjutnya, jadi anak-anak kita akan menjadikan satu generasi ya, yang zuriyah. Wa hafadah ya. Itu anak cucu gitu ya. Kemudian dalam bahasa lain, dalam arti seks ini bisa rojulun, orang laki-laki, jamaknya rijal ya. Atau orang perempuan, aniswah, jamaknya anisa. Atau dalam arti al-zakar ya, itu barangkali sifat kelaki-lakian ya, dan jamaknya al-zukur. Sebaliknya, untuk yang perempuan unsa ya, jamaknya al-inas. Nah, yang saya tanda tanya itu al-hunsa, yang kelompok bansi. Itu ini kata-kata yang saya ungkapkan berkaitan ketika kita ingin melacak ayat-ayat yang menjadi rujukan ya. Nah, baik, saya kira itu sekedar kajian data ya. Lalu langsung Mas Yudho mengenai pendidikan seks sebagai keniscayaan. Belum banyak ya buku-buku yang secara transparan mengungkapkan tentang pendidikan seks. Bahkan ada yang menduga, wah ini tabu lah. Nah, padahal sesuatu yang nggak bisa enggak, karena manusia sebagai, ya kalau saya membaca satu buku ya judulnya Orang Sebagai Makhluk Sosial gitu. Ini yang dulu saya jadikan satu literatur dalam menulis skripsi waktu sarjana dulu gitu ya. Jadi ketawarau itu nggak bisa dipungkiri orang sebagai makhluk seksual. Nah, ketika orang bernalui sebagai makhluk sosial lalu nggak dibahas ya dalam kajian pendidikan atau informasi-informasi tentang itu, berarti ada bagian yang dari kebutuhan manusia yang nggak terungkap. Nah, ini sehingga saya katakan pendidikan seksual itu merupakan satu keniscayaan, nggak perlu dikatakan hal yang tabu, karena ini berkaitan dengan realita manusia ya. Nah, kata Warau, sejak anak usia dini itu ada indikator bahwa orang sebagai makhluk seksual itu sudah ada gejala-gejala ya. Dari anak kecil yang suka megang-megang puting ibunya gitu ya. Lalu ketika anak-anak yang usia 3-4 tahun itu masuk ke kamar mandi, lalu dia lama gitu ya. Itu apa yang mereka lakukan? Itu berkaitan dengan manusia sebagai makhluk seksual itu. Bisa jadi dia megang-megang kemaluannya lah gitu ya. Ya, laki-laki maupun perempuan. Sehingga kalau dia mandi mau mandi sendiri macam-macam, itu udah ada indikator seperti itu. Yang disebut dengan, kalau menurut Warau itu erotik anal.
Jadi sejak usia dini itu sudah diwarnai dengan seperti begitu. Nah, berlanjut menjadi ketika sudah usia mungkin transisi ya, antara balig dengan anak-anak dan balig. Itu ada sering kita melihat ya, anak perempuan menggunakan pakaian anak laki-laki dan sebaliknya. Anak laki-laki memakai pakaian perempuan atau sering ledek-meledek kan gitu. Itu merupakan satu bagian dari naluri seksual. Nah, lalu ketika anak-anak itu melihat ada yang lawan jenisnya menarik ya, itu bisa mereka bikin gara-gara gitu. Misalnya melempar sesuatu yang bikin kaget terus ingin menarik perhatian. Nah, itu tinjuan-tinjuan manusia sebagai makhluk seksual kan itu. Nah, barangkali dari tinjuan manusia secara biologis itu akan berpengaruh terhadap psikologi dan sosiologis. Nah, seperti ketika anak sudah mulai balik ya, sudah masa vegetatif apa sudah masa generatif lagi. Nah itu kadang-kadang konsentrasi segala-galanya ke aspek psikologis ya, sehingga ya sering gelisah dan sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin punya peran penting kaitannya seks dengan tinjauan psikologis dan sosiologis ya. Nah, bikin keributan itu kadang-kadang juga bisa jadi gara-gara faktor itu. Nah, sehingga kalau saya bikin suatu ini ya bisa karena dorongan sosial apa seksiologi ya, orang bikin semangat gitu. Bisa juga dengan semangat itu bisa meraih sukses. Bisa sebagai prajurit sosial muncul semacam ya hubungan keakraban. Bisa juga menjadi penyulut konflik dan termasuk juga pemicu durjana ya. Barangkali ini yang perlu dipahami oleh setiap kita. Jadi berbicara tentang seks itu kira-kira dampaknya agak sangat kompleks. Bukan hanya sisi biologis, tapi psikologis dan sosiologis. Ya. Banyak orang yang, mungkin para siswa yang gagal dalam belajar, atau sarafnya terganggu gara-gara membaca buku, tapi dalam buku itu ada gambar lawan jenisnya yang menjadi idola. Sehingga ketika melihat buku itu bukan melihat yang dibaca, perhatiannya itu terbelah. Itu yang bisa jadi nanti, waduh, ini kalau belajar nggak masuk-masuk dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana ini? Perlu kita ambil jalan ini ya. Strateginya bagaimana pendidikan seksual dalam perspektif Al-Quran ya. Diharapkan nanti dari kajian ini akan bisa memberikan sumbangsi ya, walaupun tentu sekelumit ya, yang sudah tentu tidak akan bisa kita berikan secara rinci pada malam ini ya. Nah, tapi nanti akan saya berikan semacam bantuan pada bantuan rujukan ya. Itu saya apa namanya, saya cantumkan beberapa buku ya, atau berapa bacaan yang bisa membantu untuk memahami kajian seks ya, atau pendidikan seks secara kalau kasarnya itu mimma tumbitul ardu min anfusihim ya, tapi wa mimma la ya'lamunya yang mungkin nggak pernah diangkat ya oleh kajian-kajian pada umumnya ya. Nanti kita akan coba apa wa mimma la ya'lamunya ini. Nah, di ujung kesimpulan bisa lah
saya cantumkan. Wamima layak lamun. Baik, sebelum ke ini biar kita teruskan dulu secara sistematik. Lalu gimana nih? Penyimpangan seks ya, dan kenakalan seks itu bisa berakibat ke hal yang cukup mengkhawatirkan ya. Nah, kenyataannya ya, ya barangkali belum lenyap dari ingatan ketika di lembaga-lembaga pendidikan dihebohkan dengan isu pelecehan seksual ya, di kalangan para siswa oleh gurunya ya, atau sesama sejawatnya, atau oleh ustadznya ya, atau macam ragam ya. Nah, mungkin kalau kita mengikuti kasus Sambo juga kan punya kaitan dengan masalah-masalah apakah itu dikatakan penyimpangan atau kenakalan seksual ya. Nah, kemudian nggak bisa dipungkiri juga bahwa ketika satu rumah tangga ya, itu sering kita dengar ada semacam perselingkuhan atau kecemburuan seksual ya. Itu bisa berakibat kan laki-laki membunuh istrinya atau istri membunuh suaminya dengan berbagai cara dan sebagainya ya. Itu sebagai imbas ya. Nah, lalu isu-isu yang modern barangkali muncul seks bebas. Itu juga gejala-gejala yang perlu diantisipasi ya. Dengan seks bebas yang banyak informasi ya. Akibat dari seks bebas bisa tidak terkontrol, ragam penyakit kelamin lah gitu ya, termasuk HIV barangkali ya. Lalu onani dan masturbasi bagi kaum pria dengan onani atau kaum perempuan dengan masturbasi ya, yang oleh Warau itu dipaparkan di asrama putri gitu ya. Jadi sejumlah responden ketika diteliti ya, ada keanehan-keanehan bahwa di rumah sakit ini banyak kaum putri ya, para penghuni asrama yang terserang penyakit gonorsu, kencing nanah lah gitu ya, atau sipilis. Ternyata setelah diadakan survei, itu lebih dari 60% para penghuni asrama itu bukan hal yang aneh melakukan pelampiasan seks melalui onani dan atau masturbasi ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Wuro sehingga perlu dituangkan dalam bentuk buku ya, yang judulnya seperti yang saya katakan tadi, orang sebagai makhluk seksual itu ya. Nah, lalu sekira hal-hal yang sangat menarik dan nyentrik barangkali mulai trendingnya dengan seks komersial. Atau mungkin kalau traffickingnya, pengiriman luar negeri bahkan ya. Ya kalau pernah saya ungkapkan itu, bagaimana ini komersialisasi seks? Apakah itu apa bintang atau artis atau penyanyi atau bintang film dan sebagainya ya, dengan beragam model ya. Ini juga hal yang barangkali perlu dipahami ya. Nah, kalau orang pergi, kaum perempuan dari Indonesia yang dikirim yang masih belia lah gitu ya,
dengan dalih apakah itu PRT gitu atau bidang-bidang yang lain, tapi tidak jarang di lapangan itu dijadikan satu penawar itu ya, penawar untuk seks komersial. Nah ini sehingga ketika survei yang pernah saya ungkapkan pada tahun-tahun mungkin sampai tahun 80-an itu yang merajai pasaran seks komersial di mungkin apa namanya di negara-negara sasaran ya dari Asia Tenggara itu Filipina ya, tapi belakangan katanya sudah beralih ke negeri kita ya, Indonesia. Ketika itu yang terkenal, apa kira-kira di mata dunia? Pelayan seks. Negara yang terkenal dengan murahan. Atau bisa jadi Indonesia sebagai sasaran wisata seks. Gimana kira-kira terkenalnya di mata dunia? Muslim mayoriti di muka bumi. Ini kepada kawan-kawan yang mengelola perpariwisataan. Barangkali daerah-daerah wisata ini juga mohon dipahami benar ya gitu. Dan salah satu di antara yang bikin daya tarik wisata adalah wisata itu dengan seks. Ini hal-hal yang perlu di apa namanya? Perlu disigapi. Masa Indonesia negara berbasis muslim ya, muslim mayoritas tapi sebutannya ya untuk penjajahan seks gitu ya. Ya kalau tahun-tahun 79 saya pernah ngobrol dengan anak muda yang dari Saudi Arabia gitu ya. Katakan apa tujuan Anda berkunjung ke Indonesia? Jawabannya apa? Nahnu naf'alul an bil ma'asi ba'din natub. Kami sekarang biar cari maksiat dulu deh. Nanti baru tobat. Apa yang dicari? Tempat-tempat yang memang untuk perdagangan seks. Nah, sehingga ketika saya ledek, di mana homestay, di hotel mana? Catakan bahwa kalau itu kurang pas, yang pas tuh di tempat ini, di depannya itu ada misalnya message macam-macam. Mereka lantas tertarik. Itu real ya. Jadi salah satu di antara para pengunjung dari mancanegara untuk datang ke Indonesia, diantaranya apa? Untuk jajan seks lah, gitu ya. Ini hal-hal yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, baik. Berbagai hal yang gejala-gejala yang tadi saya ungkapkan itu ada termasuk satu tantangan ya, satu permasalahan yang perlu dijawab. Nah. Apa pendidikan seks berbasis Quran ini saya ajukan bahwa wunazilu berikutnya maksudnya. Jadi saya berikutnya wunazilu minal Quran ma wa syifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasar. Ya, dengan turunnya Quran ini diharapkan akan bisa menangkal ragam penyakit ya. Baik penyakit biologis maupun psikologis ya. Dan dari sterilnya, dari terbebasnya dengan penyakit baik biologis maupun psikologis atau sosial budaya, maka otomatis rahmat Allah tercurah bagi para mukmin tentunya. Namun di balik itu ya pasti para
mereka yang durjana, yang lalim, yang zalim, itu akan gigit jari lagi. Nah, ini apa ini kaitannya ini? Bisa jadi dengan paparan seks ini, di balik paparan seks itu adalah konsep-konsep dengan pendekatan seks. Nah, kalau seperti itu seks, maka begitu hanya dengan wabimalaya lamun. Apa itu? Ya kalau saya katakan, begitu pula hanya dengan bagaimana penampilan peradaban Quran. Bagaimana proses embriologi. Seperti hanya embriologi seks. Begitulah hanya proses, kalau boleh saya katakan, proses lahirnya satu peradaban yang diidamkan lah. Baik, langsung berikutnya Mas Ridho. Beberapa ayat yang saya cantumkan ini berkaitan dengan rujukan dalam studi, ya, dalam meneliti fase-fase yang sangat kentara, ya, berkaitan dengan seks, ya, dan juga wimalaya alamun tentunya. Yang saya katakan tadi itu wimalaya alamun adalah konsep budaya, ya, budaya nur. Nah, ya ayyuhalladzina amanu yasta'jinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya salasa auratin lakum. Ini ada kata-kata yang saya garis cetak merah, lam ya bulughul hulum. Berarti ada periode yang sebelum balig, ya, sebelum mimpi. Jadi hulum itu terjemahkan dengan indikator dari usia dewasa lah. Jadi kalau dikatakan belum hulum, belum mimpi, itu masih fase, kalau dalam bahasanya waro itu erotik anal itu, ya, masa kanak-kanak gitu, ya. Nah, indikator yang perlu difahami, ya, ada satu imbauan, ya, satu instruksi bagi para mukmin, ya, agar anak-anak yang di seputar kita, ya, yang belum balig, ya, itu jangan sembarang masuk kamar. Gitu. Kenapa? Dengan seenaknya masuk kamar, ya, dikhawatirkan ketika Anda sedang melakukan sesuatu yang nggak diharapkan dilihat, yang lihat apa yang terjadi, balig sebelum balig, dewasa sebelum balig, berkeinginan sebelum, artinya apa, ada keinginan yang menggambarkan orang dewasa padahal secara biologis dia belum dewasa aja. Ini menggambarkan khawatir ada ketidaksinkronan. Nah, sehingga hati-hati ketika kita mencoba menghadapi dengan para penghuni rumah, ya, walaupun masih kanak-kanak yang belum sampai usia balig, itu harus apa? Ada aturan-aturan, nggak boleh masuk kamar orang tua sembarangan, ya. Ini apa ini? Ini punya kaitan kayak tadi. Supaya tidak terjadi balig sebelum balig. Sudah, jangan sampai
dewasa dalam satu sisi, tetapi masih kanak-kanak di sisi yang lain. Nah, kemudian laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Ketika dalam kondisi tidak emergensi, oh enggak apa-apa, sehingga saling bercengkrama satu sama lain, orang tua dan anaknya, itu welcome aja. Yang enggak boleh itu kenapa? Ketika dalam kondisi-kondisi yang emergensi. Termasuk bisa jadi ketika tadauna tiabakum, mengganti pakaian lah kasarnya. Ya, baik anak-anak pria maupun anak-anak wanita. Sekira ini satu ujaran atau imbauan yang sangat mendalam berkaitan dengan gimana anak-anak sebagai makhluk seksual ya. Nah, sehingga Quran mengajukan pesan supaya tidak sembarang masuk kamar orang tua. Permasalahan pada era modern di satu rumah, karena rumah yang SSSSS ya, ayah ibu ya, seluruh anggota keluarga ya, bagaimana enggak terbuka orang kamarnya, cuman hanya ada satu. Ruang tamu pun kadang-kadang dipakai untuk, nah ini nih hal yang perlu kita apa namanya sigapi nih. Nah, yang jelas jangan sampai gejolak seksual itu muncul sebelum fisik dewasa. Nah, ketika keinginan melampaui kemampuan, ini juga termasuk pertimbangan-pertimbangan melayak lamun. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Nah, jadi pada ujung ayat ini paparan supaya minta izin ini dikiaskan dengan lam yablughul hulum. Begitu halnya dalam kaitannya dengan berbudaya dengan Quran. Kalau belum punya kemampuan, jangan coba-coba kan itu. Apa yang terjadi? Bisa jadi keinginan yang kuat, kemampuan belum ada. Akhirnya apa? Timbul lamun. Timbul nanti mungkin ajulah ya. Nah, baik, masih ada berikutnya. Ini bolak-balik ya Mas Sudo, tulisannya itu. Mestinya kan waida balagol aqfal minkumul hulum ya. Walias dinu kama sta'dana lagi min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim ya. Nah, jadi ada satu ayat yang kayak tadi terbulak gitu. Ya, mungkin karena itunya ya. Nah, jadi apabila, nah ini ada tahapan, apabila anak-anak kita sudah mencapai balig, ya harus minta izin kepada siapa? Kepada orang tua lah gitu, kepada si pemilik rumah ya. Nah, ketika mau masuk harus izin dulu lah gitu ya. Seperti halnya juga orang-orang yang dewasa, jadi jangan sembarang masuk. Itu kaitannya dengan seks ya. Tapi kaitannya dengan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, apa ini? Ada kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Begitu halnya ketika mau bergabung dalam satu komunitas rumah tangga. Bisa dalam satu komunitas korp, bisa jadi dalam bergabung menjadi satu warga Madinah. Nah, ini surat An-Nur kan surat Madaniyah ya. Bisa jadi
warga Madinah pada zaman Nabi ada yang slonong boy aja masuk tanpa permisi, nimbrung aja kan itu. Begitu nimbrung ya apa kira-kira? Ya, yang terjadi seperti anak kecil masuk tanpa meminta izin. Nah, itu budaya yang di Madinah dianggap seperti budaya kanak-kanak. Jadi bukan sekedar hanya paparan biologis ya. Memang paparan biologis seperti begitu. Jadi anak-anak atau yang sudah dewasa ketika mau masuk ke kamar orang tua harus minta izin. Kalau mau apa namanya? Mau tertib ya. Kasarnya tertib etika kan. Nah, lalu ayat yang berikutnya gitu ya. Minan nisa'il ladzi yarjuna nikahan ya. Falaisa 'alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghairu apa ya? Mutabarrijat ya. Ghairu mutabarrijat bi zinatihi. Nah, jadi ini ada kaum perempuan yang memang sudah tidak lagi memungkinkan untuk apa namanya hidup berkeluarga kan, yang nggak membutuhkan pasangan. Kalau bahasa yang namanya al-ajisa ya, sudah menopause, tidak lagi mungkin bereproduksi gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti begitu tidak akan ada respon untuk apa namanya tertarik dengan lawan jenisnya gitu ya, sehingga aman-aman aja lah. Nah, jadi untuk mereka yang sudah responnya pasif ya, itu nggak ada masalah. Nah, dalam kaitan dengan budaya ini perlu dicari kira-kira gimana ini, yang sudah tidak membahayakan berarti ya oke-oke aja, yang tidak mengkhawatirkan oke-oke aja. Barangkali itu kaitannya dengan pendidikan seks, dalam kaitannya dengan bimalaya lamun ya, yang kaitannya dengan dibalik paparan gejolak seksual juga gimana, yang bimalaya lamun kan gejolak budaya kan itu. Nah, lalu untuk kalangan dewasa ya, di surat An-Nur ayat 30, 31 dan 58 ini ada satu rambu ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihi wa yahfadzu furujahum. Apa itu? Ya, imbola atau perintahkan kepada para mukminin ya, supaya tidak bermata jelalatan lah. Kalau saya terjemahkan itu pandangannya tidak liar. Nah, kalau terima supaya membejamkan pandangan atau bukan pandangan di kalau nyetir nabrak gitu ya. Kalau jalan nyandung batu gitu ya. Makanya saya bahasakan dengan bahasa yang lugasnya tidak bermata jelalatan atau matanya tidak liar kan gitu. Ini gimana? Dalika azkalahum innallaha khabirum bima tasnaun. Juga kaitannya dengan masalah sosial budaya. Jangan yang sebenarnya bukan dilirik kok melirikkan. Nah, lalu bukannya kaum laki-laki ya. Juga sebaliknya kaum perempuan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Juga kaum perempuan jangan bermata keranjang, jangan mata jilalatan. Jilbabnya rapi tapi lirikannya maut kan itu. Itu hal-hal yang perlu kita rem ya. Ya, pesan dari Allah itu apa? Yaghdudna min absarihim atau yaghuddu min absarihim. Apa ilatnya? Jangan sampai terjadi mata jilalatan. Nah, gimana kalau gitu? Mulai ayat-ayat berikutnya apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya.
Itu jangan sampai mempertontonkan sesuatu yang memang seharusnya disembunyikan, ya. Jangan show of force. Jangan membikin-bikin sesuatu itu yang membuat orang itu bermata jelalatan. Nah, jadi kalau tujuan seperti itu apa kira-kiranya? Kan ini kaitannya dengan masalah anti pakaian, ya. Etika berpakaian. Nah, kalau pakaiannya itu secara verbal menutup aurat, tapi modenya yang bikin lawan jenis itu bergemulai, ya. Nah itu kan ilatnya, ya, itu akan hilang, ya. Padahal prinsipnya apa? Itu jangan sampai lawan jenis bermata jelatan, jangan memancing harimau yang sedang tidur, ya. Jangan bangunkan harimau yang sedang tidur, baik laki-laki maupun perempuan. Apa kriterianya? Bisa jadi pertama dengan pakaian, ya. Pakaian apa kira-kiranya ini? Ya bisa pakaian katun secara fisik. Pakaiannya yang kira-kira bisa meredam lawan jenis membuat tergila-gila, kan gitu. Nah, di sini waliyadribna biyakumurihina ala jiubihina. Hal-hal yang membuat orang terpukau, yang bikin lawan jenis itu terpukau, itu yang perlu diamankan. Apa ini? Wala yubdina zinatahunna illa liyolama bihinna, ya, au abaihinna au abai bungulatihinna au abnaihinna au abnai bungulatihinna dan seterusnya, ya. Ya, kecuali kalau memang kepada yang memang sudah dekat, ya, yang sudah akrab, suami, istri, anak, kemudian termasuk anak tiri lah, yang satu keluarga. Nah, itu sudah tidak lagi dipandang untuk membuat gairah, ya. Nah, dalam ketentuan budaya gimana, ya? Ketika kita ada sesuatu yang perlu dirahasiakan, jangan di open mind, open bar. Karena apa? Bisa jadi ketika sudah melakukan sesuatu yang satu show of force, ya, itu ranjo-ranjo, kejolak-kejolak, sehingga pelampiasan seks tidak akan tertib, ya. Kasarnya pembudayaan itu tidak pas, akhirnya apa, ribut duluan. Di situ juga diangkat gitu, ya. Sampai ke kaitannya dengan, wah, kecuali pada mereka yang masih anak-anak, ya, yang belum pernah merasa tertarik dengan lawan jenis dan sebagainya. Nah, ini permasalahan apa? Ketika ilatnya atau maqasidul hukumnya itu supaya laki-laki tidak bermata liar, atau sebaliknya, pakaian apa kira-kira yang bisa mengamankan? Apa sekedar menutup dengan mode yang menggiurkan, pakaiannya, jilbabnya rapi, make up-nya setengah mampus. Gimana kira-kira ini? Itu hal-hal yang perlu disinergikan. Kenapa? Yang diminta oleh Allah itu jangan membuat lawan jenis. Kalau saya katakan tadi, membangunkan harimau yang sedang tidur. Nah, jadi itu kira-kira prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan bagi para mukmin, ya, berkaitan dengan secara biologis masalah etika seks, ya, dan juga termasuk nanti keinginan atau syahwat dalam membangun satu peradaban. Baik, kita teruskan Mas Yudo, ya, ke ayat surat An-Nur yang 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyastadinukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yabluwu qulubukum minkum al-khamarat, ya, min qabli sholatil fajri wa hina tad'una syabakum. Ini sebagai ulasan yang tadi
diangkat pada mukadimah kepada ayat yang sudah diangkat tadi, yang di mana etika-etika ketika masuk apa namanya kamar gitu ya. Itu berkaitan dengan upaya dalam rangka tidak dewasa sebelum dewasa. Artinya tahu diri, jangan sampai keinginan melambung tinggi kemampuan yang belum ada, termasuk dalam pembinaan budaya. Jangan kita berkeinginan tinggi kemampuan tidak pernah dipertimbangkan. Sehingga kalau nanti dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat ya. Nah, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha qadrul wus'ah. Yang kemarin ketika pada paparan asas ekonomi ya, lakukan sesuai dengan kemampuan. Ketika berkeinginan melebihi kemampuan, itu termasuk menjadi apa? Dalam etika seks itu termasuk pelanggaran, termasuk seks dalam berkeinginan membangun peradaban. Oke, saya kira itu. Nah, dari pesan ayat yang saya kutip tadi ya, pertama ya intinya tidak bermata jelatan ya, dengan apa ya, tidak berpakaian yang seksi gitu. Bukan hanya pakaian seksi, tapi gerakan dan bahasa-bahasa erotis atau bahasa-bahasa provokatif. Lalu gimana permasalahannya? Ya, kita dihadapkan dengan ragam pentas ya. Pentas pergelaran dan adu modernisme dengan pakaian-pakaian yang semi telanjang. Kalau telanjang benar barangkali orang akan nutup mata gitu. Yang semi telanjang itu yang bikin orang penasaran kan? Dengan pakaian-pakaian yang bikin lawan jenis tertarik, aksesoris dan sebagainya ya. Lalu pentas adegan ranjang dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan pesan dari tiga ayat yang tadi saya sitir ya. Lalu bagaimana ini berkaitan dengan naluri seksual ini ya? Itu bagi para pelanggar ya, itu rambu-rambu yang pada surat Al-Isra kan latakrobuzina innahu kana fahisatan bahasa asabila ya. Nah, yang oleh para ahli fikih barangkali ya, latakrobuzina, jangan mendekati zina, apalagi zinanya mendekati aja nggak boleh. Mafhum aulawi dibilang. Nah, kalau saya memberikan satu gambaran latakrobu kaitannya dengan tempat, jangan mendekati apa? Jangan mendekati tempat atau lokalisasi perzinaan. Karena apa? Dengan mendekati lokalisasi perzinaan itu bisa akan terjerumus ke jurang perzinaan. Maka saya mengajukan usul, kalau mau bikin lokalisasi perzinaan harus jauh dari pemukiman-pemukiman yang yang sudah disiapkan lah. Silahkan jauh dari komunitas masyarakat yang baik-baik. Boleh dibikin. Maka lokalisasi supaya apa? Kalau orang pergi ke lokalisasi kan bisa dimonitoring, bisa dengan CCTV. Lama-lama kan akhirnya orang apa? Akhirnya orang merasa malu diri. Daripada lokalisasi perzinaan itu ditiadakan, yang akhirnya apa? Kalau di Jakarta dulu ada Keramat Tunggak ya, di daerah Tanjung Priuk, yang dirubah fungsi jadi Islamic Center. Nah, saya pernah diwawancara oleh RCTI ya, Delik ya,
Gimana menurut Pak Hudori sebagai pengamat sosial itu? Ketika Kramat Tunggak yang tempat pelacuran ya, itu di apa namanya diganti dengan alih fungsi dengan Islamic Center ya. Saya katakan dari teori-teori apa namanya sosiologi ya, itu orang dengan dirobahnya tempat pelacuran itu bisa jadi penghuni pelacuran itu akan sudah sulit terkontrol membuka praktek di gang 1, gang 2, sehingga apa? Bukan menghilangkan tapi menyebarkan. Nah, itu yang akhirnya apa? Bisa jadi pulang kampung kan. Sehingga indikatornya benar ketika Kramat Tunggak di rubah jadi Islamic Center, banyak yang pulang kampung. Mana diantaranya? Ya ke Indramayu, ke Cianjur, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sehingga sulit dikontrol alur dari gang 1, gang 2, dan sebagainya. Sehingga apa? Bukan menghilangkan, tapi menghilangkan jejak. Baik, saya kira itu gambaran-gambaran yang... Lalu gimana? Kalau selama ini yang kita pahami ya bahwa azannya itu wajib. Wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Pada buku-buku fikih itu para pezina laki-laki maupun perempuan itu dia harus dihukum ya. Ditambuk dengan masing-masing itu 100 kali cambuk ya. Nah, itu apa? Itu kalau dia itu dikatakan masih ghairu muhsan ya. Jadi kalau sudah muhsan, sudah pernah berkeluarga ya, itu hukumannya lain kan. Qad jubu muabatta sampai meninggal. Ya. Tetapi apa? Ada pada surat An-Nisa gitu ya. Nah, itu dikatakan walati ya'tinal fahisata min nisaikum. Nah, dikatakan pada itu kalau mereka itu taubat ya. Nah, itu ayat yang lanjutannya ya. Nah, kalau dia taubat di mana itu? Ya, dimaklumi lah. Nah, berarti ada dua apa namanya ayat yang satu sisi tanpa ampun harus dirajam atau sampai dukung sampai betah ya, sampai meninggal ya. Lalu gimana di sini? Oh, ada kok bisa? Tolong saksikan dulu dengan 4 orang saksi. Kalau ternyata itu, tapi dia ketika dia menyatakan taubat, kenapa dia bilang? Nah, itu ya kita maklumi ya. Nah, ini permasalahannya perlu kita perlu kita sigapi ya. Ketika ada satu ayat yang tadi azaniatu wazani. Nah, ini apa ini kira-kira? Nah, bagaimana kalau kita ajukan alternatif azani bukan orang yang berzina, tapi apa? Azani simfail profesional pezina. Apa pezina? Ya profesinya itu memang tukang menawarkan seks komersial, yang profesional dalam bidang itu. Kalau orang yang memang hanya berzina, itu berlakulah hukum ini. Nah, timbul lagi masalah. Ada satu buku ya yang ditulis oleh Kulsun ya. Judulnya itu Conflict and Tension in Islamic Law. Satu apa namanya? Satu hal yang apa tolak tarik ya, conflict and tension, ada ketegangan dan satu konflik ketika hukum zina ya harus dirajam, tetapi untuk diberlakukannya hukum zina harus ada 4 orang
saksi. Nah, untuk 4 orang saksi ini itu sungguh sangat sulit, ya. This is impossible. Nah, apa kata dia? Suatu hukum yang apabila persyaratannya begitu sulit dan tidak mungkin, sama dengan itu menyuruh. Suruh melanggar, ya, gitu. Kenapa? Syaratnya sulit. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul, ya, yang perlu dijadikan satu jawaban. Nah, lalu bagaimana ini kaitannya dengan implementasi dari pendidikan seks? Ya, Kang Dadang pada bagian-bagian awal berkaitan dengan pendidikan keluarga berbasis Quran, ya, pernah mengungkapkan tentang khitan dalam kaitannya dengan kemesraan hubungan seks. Sekiranya nggak perlu saya terangkan, yang jelas dia bilang banyak buku juga, ya, yang mengangkat tentang manfaat khitan baik bagi kaum pria maupun laki-laki, ya, itu punya kaitannya dengan hubungan seksual. Nah, lalu lebih lengkapnya baca saja buku-buku tentang itu. Lalu gimana supaya manusia makhluk seksual itu termanage, ya? Ya, ada satu hadis, ya, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a fa yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Ya, jadi wahai para pemuda, ya, yang lajang tentunya, ya, siapa yang sudah berkemampuan untuk beristi, ya, maka udah Pak rajut aja dalam satu ikatan pernikahan, ya, karena dengan pernikahan itu akan bisa menghindari kegelisahan dalam pandangan mata, ya, akan bisa tenang rasanya, sehingga kehormatan itu bisa aman dan terjaga. Bagi yang belum mampu, ya, tensi seksual itu diredup dengan saum, dengan puasa. Nah, juga banyak buku-buku yang mengungkapkan bahwa salah satu upaya dalam rangka meredam, ya, gejolak seksual itu bisa dengan olahraga, ya. Dengan olahraga, biasanya habis olahraga capek terus tidurnya nyakang itu. Sehingga gejolak-gejolak hal-hal yang berkaitan dengan naluri insani bidang seksual akan menjadi tertahan lah, gitu, ya, karena tidur, ya. Lalu barangkali juga faktor makanan, ya, minuman, hiburan, lingkungan sosial budaya itu tidak kalah pentingnya yang bikin seks akan melonjak atau menurun, ya. Karena sifat-sifat yang dimakan itu akan berpengaruh terhadap apa namanya unsur-unsur yang akan menjadi kelanjutannya, termasuk seks itu sebagai ledakan dari yang dimakan. Barangkali mungkin Mas Yudo akan bisa memberikan gambaran kira-kira makanan atau minuman yang membuat gejolak seksual itu timbul, yang jenisnya kayak apa aja. Yang jelas kalau habitatnya itu cepat layu, ya, kayak terong, itu bisa membuat untuk kontrasepsi, ya, supaya tidak terlalu banyak anak banyak makan terong, gejolak seksnya juga akan menurun. Tapi bisa berbahaya juga kalau terlalu banyak, kan bisa menjadi impotensi. Barangkali mungkin kajian biologi yang punya kaitan dengan itu. Melemah. Nah, iya. Lingkungan sosial budaya juga seperti begitu. Nah, jadi kalau kita gaul dengan komunitas-komunitas yang kira-kira
wow ya. Nah, itu juga begitu. Nah, saya ingat nih dengan Profesor Mahmud Yunus ya, gitu ya. Kebetulan saya masih ketemu dengan dia di rumahnya ketika kuliah. Nah, dia termasuk orang yang gimana Ustaz? Pendapat Ustaz tentang Blue Film? Dia tanya bagus itu, dia bilang. Untuk siapa? Untuk para manula ya. Supaya kemesraan dalam rumah tangga bergairah, maka dipertontonkan dulu itu Blue Film itu. Tetapi ketika ditonton oleh kaula muda, wah itu akan berbahaya. Makanya dia bilang untuk memanage bagaimana yang semestinya tidak pada tempatnya itu ya. Nah, barangkali di antara manfaat gejolak seksual ini apa? Dengan syahwat seks bisakan merajut jaring sosial. Dan dengan ketertarikan antara dua insan yang berlawanan jenis akan bisa membangun peradaban Quran dalam satu rumah tangga ya, dengan catatan tentunya jangan harap gejolak seksual Quran akan terajut ketika masing-masing tidak pernah mengenal Quran, hingga harapannya azzaud yang terbangun, seks yang diproduksi yang menjadi ikatan adalah gejolak seks yang mendasarkan pada Quran sebagai imam ya. Nah, kalau saya mungkin dengan teman-teman yang dulu pernah ngaji, daripada pacaran di bawah pohon bambu, mendingan pacaran sambil ngaji kan. Alhamdulillah dari saran saya itu bisa sambil ngaji sambil lirik siapa temannya. Saksi hidup barangkali bisa berbicara gitu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekedar penutup ya. Pendidikan seks merupakan bagian yang integral dalam pendidikan seumumnya ya. Pendidikan seks berbasis Quran membekali wawasan sebagai modal dasar dalam membangun peradaban Quran sekaligus menangkal berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyimpangan dan kenakalan seksual. Nah, Al-Quran memberikan arahan tentang prinsip-prinsip dasar tentang pendidikan seksual. Mulai dari usia kanak-kanak, remaja, dan orang dewasa. Termasuk sanksi dan hukuman yang cukup mengerikan terhadap para pelanggar nilai kesusilaan. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa slide yang di bawahnya itu barangkali sebagai pelengkap ya. Ketika ingin memahami secara detail ya, yang tentu berdasarkan hasil penelitian ya, dari majalah atau buku-buku yang saya cantumkan pada slide ini. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abudori sudah menyampaikan paparannya tentang pendidikan seks berbasis Quran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah disampaikan komprehensif saya kira, sehingga kita tinggal mengembangkan saja dari yang sudah diberikan rambu-rambu dan mungkin sumbernya. Monggo barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan masukan atau yang lainnya, apapun, monggo. Ada Pak Harbi, ada Pak Bakti, ada Pak Reza, ada Pak Kasanuddin, ada Pak Dodi, ada Pak Syarif, ada Pak Anas, ada Pak Dadang, ada Pak Cipta Putra, ada Pak Hari Subagio, monggo. Silakan, barangkali ada yang mau komen. Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya ini tema yang diajukan ini. Lebih ke kontrol
pentingnya kontrol di masa-masa pubertas ya. Iya, masa puber itu kan sangat bergejolak sekali. Tapi di sini saya lebih tertarik itu apakah khitan termasuk sudah termasuk pendidikan seksual secara dini gitu. Terus satu lagi ini apakah syahwat itu erat hubungannya dengan kayak ambisi gitu. Soalnya di sini apalagi kalau yang namanya yang berhubungan dengan syahwat atau misalkan ambisi ketika itu tidak terpenuhi, kan psikologisnya tuh efek psikologisnya tuh frustasi. Mungkin dalam sosial budaya juga sama gitu. Bagaimana orang untuk memenuhi hasrat syahwatnya, entah itu berupa aturan dalam sosial budaya atau dalam di luar itu juga mungkin sama ya konteksnya. Oh iya, satu lagi khitan kan itu apa bahasa simbol ya, filosofis sekali ya. Sempat dengar hadisnya itu kayak memotong sisi mata keranjangnya laki-laki gitu. Secara simbol filosofi ya. Ya mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak Dudi. Ada tiga hal ya. Khitan, apakah ini termasuk pendidikan seks dini dan bagaimana filosofi khitan ini? Terus yang ketiga, syahwat disetarakan dengan ambisi. Apakah memang demikian? Itu Pak Kuturi, monggo Pak Kuturi. Seperti yang saya katakan tadi, kaitannya dengan khitan sebagai satu model pendidikan seks yang pernah diungkapkan oleh Kang Dadang, barangkali mungkin Kang Dadang bisa mengungkapkan secara rinci, menambahkan. Pikir Kang Dadang ada ya. Terus Bongo. Yang kedua, kaitannya dengan syahwat ya, dalam arti ambisi. Ketika seorang sudah punya keinginan dan keinginannya itu gak terlaksana ya. Bisa saja gara-gara dikorbankan oleh lawan jenis mengecewakan. Maka dia bisa jadi akan frustasi kan gitu. Nah, dalam dunia seksual seperti begitu. Banyak yang para pria atau wanita yang gara-gara dikecewakan mengalami frustasi. Gak mau lagi. Sehingga masuk korban apa? Korban perasaan atau mungkin ada semacam kegalauan. Nah, berkaitan dengan budaya juga seperti begitu. Akibatnya apa? Ingin dan keinginan yang nggak bisa terwujud-wujud itu bisa frustasi juga. Akhirnya kemana? Pelampiasan yang tak pada tempatnya, tak? Apa kira-kiranya? Onani dan masturbasi itu salah satu diantaranya. Akhirnya apa? Pelampiasan seksual yang tidak pada tempatnya. Keinginan yang tidak tersalurkan apa? Kan hanya bikin ribut. Atau bikin huru-hara kan? Nah, ini salah satu di antara indikator wa mimma la ya'lamun ya. Jadi ketika suatu keinginan yang sudah melambung tinggi lalu keinginan ini tak tersalurkan, apa yang terjadi kira-kira? Asal keluar aja kan, yang bukan pada tempatnya kan itu. Apa yang terjadi kita enggak pada tempatnya? Ya bagaimana kalau pengen berak enggak bisa keluar? Gak ada tempatnya ya, berak di jalanan kan bikin bau kan itu. Begitu hanya dengan seks. Itulah barangkali gejala-gejala yang perlu disikapi oleh
semua kita ya. Ketika ada hal-hal yang lain dari yang lain ya, kalau bahasa nanti pada surat yang mengatakan atak tunar rijala syahwatan min duni nisa ya, itu ada bahasa kiasan. Anda ini menyalurkan satu keinginan yang bukan pada tempatnya. Apa yang terjadi? Kan sia-sia dan enggak bermanfaat kan. Itu yang sindiran atak tunar rijala syahwatan min duni nisa. Masa pelampiasan seks seorang laki-laki bukan pada seorang perempuan, ya kan akhirnya apa, tidak akan mungkin terjadi pembuahan. Itu bahasa yang dikaitkan dengan mungkin gejolak umat para yang dihadapi oleh para nabi ya, disindir ini oleh Allah dengan menggunakan bahasa sampiran, bahasa sindiran. Oh ya, menyalurkan bukan pada tempatnya. Tidak dengan hikmah dan tidak dengan mau'idoh. Kalau kasarnya, kalau berdakwah, kan mesti harus pada tempatnya. Seperti halnya kita pengen berak, harus di tempatnya. Jangan itu berak sembarangan yang bikin orang ribut kebauan. Kan. Termasuk juga nanti menempatkan orang yang bukan pada profesinya. Kan. Bahasa lain kan gitu. Sindirannya. Ya. Ini menempatkan satu orang yang bukan bidangnya. Apa yang akan terjadi? Bukan kompetensinya. Itu sebagai satu bahasa kiasan ketika kita memanage dalam satu peradaban. Jangan menempatkan orang yang bukan pada tempatnya. Ketika ditempatkan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa salah? Salah sasaran kan? Nah, saya kira mungkin itu Mas Kang Dodi ya. Jadi kaitannya dengan hitan, apakah itu kaitan dengan seksual, mungkin Kang Dadang yang akan bisa nyambung penjelasannya. Terima kasih Pak Gubernur. Bagi-bagi tugas Kang Dadang ya. Pak Dadang, monggo Pak Dadang, nak hitan. Ini Pak Gubernur minta Pak Dadang menyampaikan. Silakan Pak Dadang. Hitan yang ditanyakan oleh Pak Dodi ini. Apakah hitan ini termasuk pendidikan seks dini dan bagaimana filosofinya Dadang ini? Silakan Pak Dadang. Masih mute Pak, belum dibuka Pak. Ada mic-nya. Nah, sudah, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih kepada Mas Yudo juga Ketua Dewan Pakar yang memberikan waktu untuk sedikitnya menjelaskan kaitan dengan hitan. Atas pertanyaan tadi Kang Dodi. Jadi kaitan hitan ini adalah kaitan dengan masalah kelahiran anak. Kalau dilihat dari segi pendidikan tarbiyah, di mana pada hari ke-7 ada pelaksanaan-pelaksanaan yang harus dilakukan oleh orang tua. Orang tua mukmin atau orang tua muslim terhadap putranya yang baru lahir, baik itu adalah untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Di mana pertama pada hari ke-7 itu ada pelaksanaan memotong kambing atau domba 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Yang keduanya adalah menghitan. Yang ketiganya adalah mencukur rambut. Dan yang keempatnya adalah memberi nama. Jadi ada 4 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh orang tua manakala lahirnya seorang putra ke dunia.
Nah, kaitan dengan masalah hitam tadi yang biasanya dilaksanakan pada keluarga Muslim sekarang ini adalah hanya pada laki-laki saja, seperti itu. Malahan kalau di daerah Jawa itu yang saya ketahui anak sudah masuk SMP itu baru dihitan, kan seperti itu ya. Mungkin kalau daerah Sunda itu biasanya anak itu adalah usia 4 tahun, kebanyakan seperti itu baru dihitan. Tapi ada juga yang 2 tahun. Nah, kaitan dengan masalah sunnah Rasul, mencontohkan bahwa yang termasuk fitrah itu ada 5. Berdasar hadis Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. Jadi kata Abi Hurairah, saya mendengar dari Rasulullah SAW di mana beliau menjelaskan ada 5 perkara yang dimaksud, yang termasuk ke dalam fitrah. Yang pertama adalah al-khitanu, menghitan. Yang kedua wal-istihdadu, mencukur rambut di sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Waqasus syarab, memotong kumis. Ketiganya, yang keempatnya wataklimul adzafiri, memotong kuku. Dan yang kelimanya adalah watanful abati, dan mencabut bulu ketiak. Itu yang termasuk ke dalam fitrah, 5 hal yang masuk ke dalam fitrah. Termasuk salah satunya hitan. Jadi hitan ini adalah, secara bahasa hitan itu adalah, atau secara kamus, jadi memotong sebahagian daripada kulit sebagai lembaga keturunan. Itu kalau dilihat dari segi bahasa ya. Kalau dilihat daripada muji, jadi memotong kulit yang merupakan lembaga keturunan. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada materi tarbiyah, dikatakan bahwa kata Nabi SAW, al-khitanu sunnatun lirrijali. Jadi yang disebut dengan khitan itu adalah, khitan itu adalah merupakan sunnah, merupakan satu pola kehidupan indah yang dicontohkan oleh Rasulullah, lirrijali, untuk anak laki-laki, wal makrumatun linnisa'i, dan dipandang mulia. Jadi bukan makruh. Takut nanti wal makrumatu di sini diambil oleh Piki sama dengan makruh kalau untuk perempuan. Padahal makrumatu di sini adalah dari karoma yakrumu, kan seperti itu. Atau karoma yakrumu. Jadi dipandang mulia hitam itu juga untuk seorang anak perempuan. Nah, di dalam penjelasan hadis yang lain dikatakan, idza taqal khitani wajabal guslu, gitu. Apabila 2 bagian yang dikhitan saling bersentuhan, artinya berhubungan badan antara suami istri, wajabal guslu, maka wajib untuk mandi junub.
itu kaitan dengan masalah khitan. Demikian juga hadis dari Tabrani yang merupakan hadis hasan, dikatakan bahwa ada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah seorang perempuan yang di Madinah yang senantiasa menghitan anak perempuan yang lahir. Jadi kata Nabi kepada Ummu Atiyah, apabila kamu menghitan, janganlah berlebihan. Sebab dengan menghitan anak perempuan tanpa berlebihan akan menambah kecantikan wajahnya dan menambah kenikmatan berhubungan dengan suami. Jadi kaitan dengan masalah khitan ini adalah salah satu yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasul kita, oleh Nabi Muhammad SAW. Sekaligus juga dengan khitan ini adalah untuk kesehatan bagi anak ya, baik anak perempuan maupun juga anak laki-laki. Karena di mana pada khuluk tersebut ya, pada zakar seorang laki-laki di sana masih, kalau belum dihitan itu seolah ada masih ada yang namanya darah yang kotor. Maka dengan cara dihitan itu darah kotor itu dibuang supaya bersih, supaya suci, supaya nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan apabila sudah besarnya. Kiranya itu yang bisa saya tambahkan kaitan dengan masalah hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filosofinya belum ada? Kenapa? Filosofinya tadi Pak Dodi, kalau bisa filosofi hitam. Ya. Metafornya Pak, majasnya. Majasnya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa filosofi untuk masalah hitam ini, pertama untuk kesehatan. Ya. Kesehatan terhadap nantinya anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Manakala dia sudah menjelang dewasa. Jangan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Itu satu. Yang kedua tentu saja tadi bagi, terutama bagi memang untuk seorang perempuan, filosofinya itu khitan itu adalah menambah rupa daripada perempuan itu terlihat cantik. Begitu kata Nabi, filosofi seperti itu. Nggak, maksudnya dan tarikannya juga, ke sosial budaya Pak, tarikannya ke sosial budaya. Oh. Ini jadi Mas Tito, barangkali sebentar saya tambahkan Kang Dadang. Iya. Yeah. Kaitannya dengan pengertian khitan tadi itu sesuatu yang berkaitan dengan bawaan. Ketika orang berpegang dengan yang dibawa sejak lahir, ya, sama dengan mempertahankan garis aba-ana. Hmm. Ya. Ya, ya. Nah, dengan dihitan sebagai perlambang dibuang, ya. Dalam membangun peradaban benur, mau nggak mau harus mengorbankan tradisi yang sudah berat-berakan. Itulah kan sunnah Nabi Ibrahim kayak begitu. Termasuk rela untuk berseberangan dengan ayahnya. Kasarnya budaya yang sudah mapan, ya. Dan dikatakan apa kalau bahasa Sunan Ibrahim kan nyembah patung ya. Begitu fanatik dengan al-muslah. Al-muslah kan sebenarnya kan tradisi yang dilestarikan. Kalau boleh saya katakan ya harus rela ketika membangun suatu peradaban yang ilmiah, perasaan-perasaan yang sakit pun harus dilakukan. Itu satu lambang dari perubahan kultur. Syahwat, ya. Syahwat apa namanya? Syahwat yang nur ya. Keinginan membangun yang nur harus rela
menanggalkan, memotong harta yang paling dianggap sakit, sangat menyakitkan. Kenapa? Kan sudah rela menyatakan. Apapun yang sudah mapan, rela saya tanggalkan. Kan la ilaha illallah, kan tidak ada lagi tradisi yang saya pertahankan. Yang kalau Yahudi kan mawajan ali abah, nah kalau kan abahum layak muda saya awal layak kilun ya. Nah dengan sunnah Ibrahim maka perlambang untuk membangun peradaban Nur harus rela mengorbankan berbagai hal yang termasuk korban perasaan ya. Korban perasaan yang sakit, biar sakit bagaimanapun dalam rangka merajut, meraih yang Nur Husna Rasul barangkali. Nah gitu kira-kira yang ya, bisa kasih, saya pahami. Jadi mengerti. Jadi saya tambahkan lagi apa yang tadi tarikan filosofi untuk kebudayaan. Ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak MCH seperti itu. Tambahannya, bahwa hitan itu kan merupakan satu bentuk pendidikan orang tua terhadap anak. Artinya, anak dari semenjak kecil sudah dididik oleh orang tuanya ya, untuk siap berjuang. Menegakkan peradaban kehidupan, peradaban kebudayaan Nur Sunnah Rasul hingga tetes darah penghabisan. Karena yang namanya di hitan itu kan mengeluarkan darah. Jadi artinya anak itu sudah dididik oleh orang tuanya ketika dia nanti sudah menjelang dewasa. Karena sudah ada pendidikan siap mengorbankan ya jiwanya, katakan di sini bukan harta tapi jiwanya, sampai tetes darah penghabisan dalam rangka menegakkan kehidupan Nur Sunnah Rasul. Itu tambahannya Mas Judo. Terima kasih Pak Dadang, tambahannya itu yang diharapkan ya Pak. Itu terima kasih Pak Dadang, lengkap Pak Dodi ya, alhamdulillah sangat membantu. Terima kasih. Baik, yang lain ada Pak Reza ini. Pak Reza mau menambahkan Pak, silakan. Siap. Silakan Pak. Terima kasih. Biar rame ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hudori, Pak Dadang, Pak Dodi dan Pak Yudo dan semuanya atas paparan yang tadi sampaikan Pak Hudori. Dan begitu dengan pertanyaan Pak Dodi ya. Saya mencoba untuk menambahkan sedikit. Bicara sek ini adalah sahwat. Jadi juriyalinasi hubus sahwat minanisa. Jadi kecenderungannya sahwat minanisa. Itu kecenderungan sek. Nanti ada lagi kecenderungan yang lain. Jadi kecenderungan harta benda itu memang sudah menjadi satu kecenderungan manusia. Yang jadi soal bahwa sek ini bahwa 3x24 jam. Sperma ini matang di kantung wanita. Jadi ketika matang, tandanya ingin keluar. Maka ada yang bergaya memakai parfum, atau bergaya seks, atau bergaya lain, itu tandanya sperma mau keluar. Karena sudah 3x24 jam, maka sperma matang di kantung mani. Itu harus dikeluarkan. Maka cara mengeluarkannya yaitu melalui lembaga nikah. Maka dalam lembaga nikah ini Allah memerintahkan wa in hibtum ala tuksitu fil yatama
fankihu ma tobalakum minanisa. Jadi ini sebenarnya materi di khutbah nikah. Materi ini. Jadi perintahnya adalah masna wasulasa waruba'a. Wala ta'dilu wawahidata. Apabila Anda tidak mampu dua, tiga, ataupun empat, maka cukuplah. Kemudian cara memilih pun, memilih pasangan, wala tankihu musrikatun hatta yu'minu. Jadi jangan Anda menikahi wanita wanita yang musyrik hingga dia mau beriman. Kemudian wala amatun khairun yu'minatin. Malah seorang babu itu lebih baik apabila dia mengantarkan satu kehidupan keluarga ihsan. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, wala tunkihu musyrikina. Jangan Anda menikahi laki-laki yang musyrik hatta yu'minu, hingga dia mau beriman. Seorang tukang kebun lebih baik, wala abdun khairun, apabila dia mengantarkan satu tujuan. Jadi di sini bahwa lembaga nikah ini dalam rangka yaitu menekan, tidak bisa menghilangkan syahwat ini. Jadi syahwat ini sudah Allah ciptakan menjadi demikian rupa. Maka aturan inilah yang harus dipakai. Sehingga nanti seksualitas kita tidak ugal-ugalan. Jadi perselingkuhan, kumpul kebo, perzinahan, dan sebagainya. Apa yang membedakan dengan nikah hari ini? Apa yang membedakan melacur dengan nikah hari ini? Tentu saja sama secara kaifiat. Membuka bajunya sama melacur dengan menikah. Apa mau dimasukin ke hidung? Tentu saja tidak. Tetap masuknya sesuai dengan tempatnya. Secara kaifiat sama. Apa yang membedakan? Itu dulu yang harus dipilah gitu. Apa yang membedakan nikah dan melacur? Maka nikah ini harus struktural tentunya. Jadi berdasarkan aturan. Jadi struktural. Bahwa nanti bagaimana istri nisa'ukum harsulakum. Bahwa istri kalian adalah bagaikan ladang bagi kehidupan kalian. Fatu harsakum anna, maka garaplah ladang kalian itu dari titik tolak pilihan hidup yang kalian inginkan. Jadi ketika sudah punya ladang, maka jangan garap ladang orang. Nah, inilah terjadi perselingkuhan. Apabila dasar-dasar struktural, apa yang membedakan nikah dan melacur, tentu saja pasti akan ada rambu-rambunya. Persoalan hitan tidak ada hubungannya dengan syahwat. Jadi hitan itu kulu apa Pak Dadang? Murtahan. Kulu gulamun murtahanun. Setiap anak yang lahir masih posisinya tergadaikan. Maka harus ditebus.
tebusnya itu harus melalui akikah. Bahwa akikah ini ada 4 kegiatan pada posisi 7 hari. Yang pertama, ihliki rosahu, potong rambut yang tadi pada dang sampaikan. Kemudian timbang dengan perak, patat sodaki, kemudian bagikan. Yang kedua adalah patas samamu bi ismi wala patas samamu bi kunyati. Berikan nama seperti namaku, kata Nabi Muhammad. Jangan berikan nama gelarku. Jadi kalau kasih nama anak Muhammad atau yang ada di Quran, jangan kasih nama anak kita Rasul atau Michael atau Johnson, sehingga itu tidak berbasis Quran. Kemudian angulama salatani muka piatani anjariyatun satu, potong kambing. Apabila laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia laki-laki, maka pahriku anhudama, cocorkan darah si anak. Mulai si anak itu belajar berkorban. Wa amitu anhu, potong kulubnya. Bahwa ketika ini dipotong ini bukan persoalan itu mengganggu seks atau tidak, bukan. Tetapi ini perintah sunatul rasul dalam rangka kesehatan dan pengorbanan. Jadi ketika tidak dihitan pun, tetap saja helmnya tetap terlihat kalau sudah dia ereksi ya. Jadi persoalannya ini adalah persoalan penyakit. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya jawabkan. Jadi tidak ada hubungannya antara yang dihitan atau tidak. Kemudian hari ini apa yang membedakan dengan pelacur dengan nikah hari ini? Apakah kita juga sudah sama, sudah sesuai dengan perintah Allah? Jadi syarat nikah itu walinya harus mukmin, yang nikahinnya harus mukmin, saksinya mukmin. Kemudian tentu saja kedua mempelainya harus sama-sama mukmin dan mukminah. Apakah demikian hari ini, maka sebagai satu tangga tobat kita mempelajari, kita perdalam bagaimana di mana kesalahan hari. Demikian mungkin Pak Yudo yang bisa saya tambahkan. Hal lain apabila ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza tambahannya, masukannya. Cukup. Jadi semakin lengkap ya dari ini. Dan sebenarnya ini cukup menarik untuk didiskusikan. Banyak sisi yang perlu dibicarakan. Pak Anas barangkali mau menyampaikan satu, monggo Pak Anas. Ada Pak Bakti, monggo Pak Bakti. Pak Bakti Rifai. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Bakti sebagai tambahan mungkin. Pak Arbi. Pak Arbi, Pak Hari Subagio. Ada Pak Kasan? Silakan Pak Kasan. Wah, ini Pak Kasan sudah siap dengan pertanyaan atau masukan. Monggo Pak Kasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, itu, Pak. Kalau kamera yang dibuka, Pak, harus siap nanya gitu, Pak. Ya, iya. Enggak, saya mungkin akan bertanya dengan apa ya? Kalau sekarang ada perubahan tata nilai ya, atau ya saya mengamati dari kecil sampai akhirnya dewasa sekarang. Jadi ada begini,
kalau dulu ada orang yang sebelum nikah hamil, istilahnya anu ya, married by accident gitu ya. Dulu kayaknya tabu. Nah, belakangan kayak di masyarakat sekarang kayaknya hal biasa. Ada apa gerangan itu ya? Itu pertama mungkin satu ya. Yang kedua, undang-undang pornografi apakah sudah sejalan dengan larangan dan sanksi yang dalam Quran gitu. Dua. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Hudori menyampaikan mendingan dibikin lokalisasi aja daripada tiap daerah ada gitu, atau jadi bisa ada CCTV-nya terdeteksi gitu. Apakah itu penyampaian Pak Hudori dari segi ilmu sosial atau dari segi artinya di sini kan pendidikan seks berdasarkan Quran. Mungkin itu ya tiga hal yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Ada tiga hal. Yang pertama MBA Pak ya. Merit by accident. MBA. Kalau di Jawa Timur namanya LKMD Pak. LKMD. Itu yang pertama, apa ini ada geseran tata nilai atau bagaimana. Kemudian yang kedua, pornografi yang berlaku di Indonesia apa sudah sejalan dengan Quran. Kemudian saran lokalisasi ini bagaimana. Wong di Surabaya aja yang terbesar se-Asia Tenggara sama Bu Risma dibuyarkan. Doli, sama Bu Risma kan dibuyarkan. Tapi Pak Budori justru menyarankan kalau perlu ya, yang penting dijadikan satu supaya tidak tercecer kemana-mana. Monggo Pak Budori, ini Pak Budori saya kira perlu menjelaskan. Silakan Pak. Baik. Rupanya Bang Hasan ini terpukul dengan lokalisasi pelacuran ya. Seperti yang saya tadi ungkapkannya, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, kata-kata la taqrabu, jangan kau dekat-dekat. Kalau dekat-dekat kita kan apa? Kan tempat. Dekat atau jauh kan tempat. Nah, sekarang kalau kata-kata itu dipahami secara konotasi, itu berarti silakan buat lokalisasi, tapi jangan di dekat komunitas masyarakat yang baik-baik kan, sehingga ketika dilokalisasi itu kan orang harus menuju ke tempat itu kan harus apa namanya ya, harus mengisolasi diri. Nah, dengan undang-undang misalnya ini yang saya terpukul dengan Bang Ali nih ya, dulu ketika zamannya kan lokalisasi perjudian, lokalisasi pelacuran dan sebagainya itu ya. Yang reaksi dari sebagian umat Islam begitu garang. Masa sih negara yang berdasar Muslim melegalkan yang negatif kan? Nah, secara formal memang kayaknya janggal kan. Masa pemerintah yang berdasarkan Pancasila melehalkan pelacuran dan perjudian. Nah, di balik satu program itu juga punya tujuan. Nah, ketika adanya lokalisasi yang negatif ya, pelacuran perjudian, itu orang yang mau melacur atau berjudi harus ke tempat yang tertentu. Nah, ketika orang harus berkorban mengunjungi tempat yang sudah benar-benar ke arah sana, itu kan nanti apalagi para pejabat
Kalau sering-sering nanti datang ke sana, dipantau terus, kan akhirnya apa? Ketahuan nih ya. Tapi kalau tidak dilokalisasi, gimana kira-kira kan? Sulit dikontrolnya kan? Sehingga dengan meniadakan lokalisasi itu sama dengan membuat tumbuh tapi tidak terpantau kan itu. Mana kira-kira yang paling kena gitu? Melarang perjudian, melarang pelacuran dengan membuka lokalisasi. Artinya kan dengan lokalisasi banyak kasarnya itu pemantauan itu kan bisa mudah. Dengan dipantau kan akhirnya orang apa? Malulah. Kalau pejabat nanti atau yang sering ke sana itu kan nanti wah ini dalam dana. Dengan diketahui sebagai itu kan akhirnya apa? Timbul pendidikan secara kalau bahas ini kan secara psikologis kan membangun kesadaran. Melarang menyuruh untuk meninggalkan. Kalau bahasa Quran kan ngambur, silakan, ayo ke sana tapi jangan di tempat-tempat yang di pinggir masjid ada lokalisasi, apa ada tempat itu. Kan jadi akhirnya bisa berpakaian dengan rapi ya, padahal tujuannya menutupi sesuatu yang negatif ya. Dan seperti satu contoh misalnya saya angkat jempol di Malaysia. Di Malaysia itu dibuka tempat perjudian di Genting itu ya. Beragam judi yang ada di sana. Nah, bagi warga Malaysianya itu benar-benar itu dilarang. Nah, orang Indonesia karena orang asing silakan saja. Kenapa tidak ketat itu. Nah, sehingga silahkan, sama dengan kalau bahasa sastranya kan menyuruh tapi untuk melarang ya, membuka untuk menutup. Iya, kasarnya kan membuka lahan-lahan lokalisasi pelacuran supaya tidak terjadi pelacuran. Itu bahasa yang dikatakan seni dalam satu kebijakan, seni kebijakan kasarnya. Nah, ketika lokalisasi ditiadakan, nah yang saya katakan tadi di gang satu, gang dua semuanya ada, jadi tidak ada tapi ada kan, sulit dipantau, terpencar di mana-mana, sulit terkontrol, sama dengan berpura-pura alim padahal penuh dengan kebusukan kan itu. Itu yang menjadi filosofis bagi para pemangku kebijakan. Dan memberikan suatu untuk meninggalkan suatu itu merupakan bahan dari sesuatu seni dalam kalau kasarnya la taqrabu zina kan enggak, intinya kan jangan berzina. Untuk orang tidak berzina bagaimana kira-kira ini? Kan perlu dikondisikan. Perlu di dilakukan satu kontrol ya. Sehingga kontrol tujuannya apa? Bukan melehalkan supaya mengembangkan, justru melehalkan untuk mengurangi. Nah, jadi kalau bahasa yang Quran tadi saya katakan menyuruh tapi untuk meninggalkan. Saya kira itu yang pertama. Kemudian tadi mengenai undang-undang pornografi. Saya belum survei undang-undang pornografi yang disahkan oleh DPR itu sudah mewakili upaya untuk menangkal kasarnya gejolak seksual ya. Karena memang undang-undang itu dirumuskan tujuannya supaya tidak terjadi. Yang kayak tadi dalam mereka melaksanakan kulil mu'minina yahuddu min absorihim wa yahuddu furujahum. Juga wa kulil mu'minati yahuddu min absorihinna ya, wa yahfadna furujahunna.
Jadi undang-undang pornografi yang diajukan tentunya keinginannya adalah supaya tidak menampilkan, ya, tidak mempromosikan satu action-action atau pakaian-pakaian yang saya katakan tadi membangkitkan satu mata jelalatan lah, yang membuat gejolak-gejolak lawan jenis menjadi bergairah. Apakah itu sudah mencapai apa belum? Saya kira itu perlu ada survei. Nah, bagi mukmin tentunya, ya, walaupun pandangan yang kasarnya tampilan-tampilan yang dikondisikan tentunya kan sudah bisa mengkaji diri, ya. Bahkan ketika yang saya katakan tadi, kalau memang telanjang sama sekali itu kan orang merem, ya, nggak mau lihat, ya. Tapi kalau setengah telanjang itu kan bisa ngintip. Nah, ya, jadi apakah undang-undang pornografi yang disahkan oleh DPR itu sudah mewakili aspirasi Quran? Mari semuanya kita survei, ya. Indikatornya apakah kenakalan seksual atau penyalahgunaan seks ini menunjukkan ke arah positif atau sebaliknya? Itu sebagai indikator barangkali tepat atau tidaknya, ya. Nah, kalau kita hanya kan bisa saja undang-undang itu diundangkan tapi pelanggaran terus dilanggar, karena bilang undang-undang dibuat untuk dilanggar, kan ada filsafat yang kayak begitu, kan. Sehingga apa intinya, kalau memang pandangan berbasis Quran terbangun, kan gak perlu ada undang-undang yang dibuat oleh manusia lagi, kan. Cukup dengan undang-undang dari Allah itu, ya. Nah, tapi ya biar bagaimana berkaitan dengan masalah masyarakat, ya, itu walaupun ada satu undang-undang yang jadi panduan, kan pelanggaran-pelanggaran kan bisa saja dicari, ya. Nah, saya kira itu mungkin Bang Hasan, ya. Nah, yang berikutnya ketika terjadi kehamilan pranikah, ya. Nah, banyak faktor yang membuat orang itu melakukan pelanggaran. Kalau pada mukadimah yang saya sampaikan ketika yasiru nikah walatu asiru, mudahkanlah pernikahan dan jangan bikin sulit-sulit. Nah, ketika mempersulit pernikahan, misalnya yang pernah saya sampaikan ketika tradisi yang dipakai, oh, kalau mau nikah itu harus berapa yang dibawanya. Hal-hal yang berat akan membuat orang mencari jalan kemudahan. Termasuk juga undang-undang. Undang-undang yang membuat berat akan menjadi orang itu melakukan pelanggaran di luar undang-undang. Kan itu. Setiap ada yang ada peluang, maka itu orang akan mencoba melakukannya. Nah, ada yang mungkin perlu kita pahamkan, ya, kepada masyarakat, termasuk bangsa ini. Di masyarakat kampung, itu ketika ditetapkan umur nikah, ya, berapa masih umur nikah dalam undang-undang pernikahan itu? Sekarang 21. Kalau dulu kan 19, sudah. Sekarang 21. Iya, ya. Nah, itu untuk masyarakat perkotaan barangkali oke, ya, karena memang tingkat kedewasaan seks sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana orang berada. Ketika masyarakat itu sangat sederhana, dari hari ke hari pekerjaannya itu, pergulannya itu, kematangan seksualnya akan lebih cepat. Sehingga bisa jadi di suatu masyarakat tertentu, umur 15 tahun atau 17 tahun sudah dianggap rawan yang nggak laku. Laki-laki, wah, dia jaka yang nggak laku juga. Maka mereka dengan undang-undang itu merekayasa memalsukan akte kelahiran. Sehingga dilakukan, ternyata itu banyak di masyarakat pedesaan itu, ya, usianya baru 17 tahun. Nah, lalu supaya dilehalkan, ya, oleh pemerintah, ya, karena undang-undang, maka pemalsuan
kongkalingkong dengan petugas ya PPN lah, pejabat zakat nikah. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu disigapi. Nah, kemudian yang paling penting dalam pendidikan seks ini, para orang tua harus memberikan satu bekal ya, ketika anak-anaknya yang dari tahun ke tahun, dari masa usia kanak-kanak, yang saya katakan erotik anal ya, jadi ketika seks masih kanak-kanak itu dengan gimana suka ganggu lawan jenis ya, suka ledek-ledekan dan sebagainya, itu yang perlu difahamkan. Termasuk ya, karena masalahnya apa, di sekolah itu nggak ada diajari itu pendidikan seks, ketika head itu apa sebenarnya itu. Saya kira yang Pak Daniel pernah ungkapkan itu, aduh masa dibilang, kan anak SMP itu sama sekali nggak ngerti apa yang harus dilakukan ya, ketika dia itu head, nah berapa, terus bagaimana habis head, itu sama sekali nggak pernah di, kenapa dianggapnya itu masalah tabu. Nah kalau memang di sekolah, karena di kelas yang heterogen, campur laki-laki dan perempuan, itu memang sangat riskan. Nah, untuk itu maka gimana pendidikan keluarga yang mesti harus difungsikan, sehingga bapak atau ibu ya, ketika melihat kondisi di sekolah nggak pernah ada materi pendidikan seks, maka di rumah kayak Mas Sido mungkin sudah lolos ya, karena putrinya yang perempuan itu sudah punya itu ya, sudah diambil alih oleh tanggung jawab ya. Tapi bagi kawan-kawan yang masih punya anak itu, tolong itu supaya ada semacam bekal dia tidak mudah tergiur dengan informasi-informasi dan rangsangan-rangsangan dari media, termasuk barangkali laki-laki buaya lah gitu ya. Nah itu yang perlu difahamkan itu, apalagi kayak model-model anak-anak yang anak-anak putri di pesantren dengan apa ya, dengan berbagai macam ya, sehingga provokasi-provokasi dari laki-laki yang saya kira itu bisa ditangkal ya, ketika ada satu bekal dari orang tua ya. Wah, ketika anak perempuan sudah head, itu nggak perlu malu-malu dengan orang tuanya ya. Nah, kadang-kadang kan karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu ya, itu malas bercerita. Oh, ini. Nah, sehingga pendidikan seks ini diharapkan ya, munculnya transparansi antara anak dengan orang tua, terutama di rumah, sehingga dia bisa membentengi dari berbagai petaka yang membuat anak-anak itu terpicu. Pembekalan itu, ketika sudah head itu sebenarnya apa ya? Diangkat ayat Quran, yas'alunaka 'anil mahid, kul ya adzan, wa tazilun nisa fil haid, fil mahid gitu ya. Nah, jadi itu juga termasuk bagaimana kaitannya dengan pelampiasan seks di masa haid dan berbagai konsekuensinya. Ketika seorang anak sudah masuk usia haid, berarti sudah siap reproduktif ya, regeneratif. Nah, itu apa? Berbagai konsekuensi. Nah, yang tadi oleh Kang Dodi tanyakan, gara-gara gejolak seks yang muncul, maka itu kadang-kadang tergila-gila dengan lawan jenis. Berangkat dari sekolah, tujuannya apa? Oh, kalau nggak ketemu dengan dia, kangen. Dia ke sekolah, tujuannya apa? Nah, itu kan perlu diarahkan. Nah, kadang-kadang kita orang tua, waduh, karena masalah-masalah itu tabu, akhirnya apa? Si anak-anak sembunyi-sembunyi, punya pacar, nggak mau disampaikan ke mamanya, ke bapaknya. Nah, mestinya saya katakan kalau mau itu kan biar sekaligus mengungkapkan curhat-curhatan. Mama, bapak, saya punya pacar orangnya kayak begini, kan lebih enak kan gitu kan. Sehingga orang tua ya akan bisa memberikan bantuan ya, terhadap berbagai kemungkinan dari para laki-laki yang tadi ya, yang bahasanya indah menawan padahal tujuannya
apa ya, ya barangkali itu yang mungkin bisa kita bebankan atau kita sampaikan kepada para orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi para anak, termasuk juga buat dirinya ya, termasuk diharapkan gimana kira-kira supaya hubungan rumah tangga suami istri, karena salah satu diantara yang bikin keakraban adalah kebutuhan-kebutuhan biologis termasuk kebutuhan seksual ya. Nah, apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus ditinggalkan, makan apa yang harus diperbanyak, itu kan tujuannya dalam rangka apa namanya membangun satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kan itu. Jadi masalah pendidikan seks sesuatu yang tidak bisa dihindari. Justru kita harus bikin semacam gerakan, bukan berarti mempromosikan seks bebas, untuk menangkal bahaya-bahaya kenakalan seksual. Ya kayak tadi, kita ungkapkan tentang pendidikan seks. Nah selama ini yang dianggap tabu berarti apa itu? Sama saja dengan menutup-nutupi supaya bodoh kan, supaya bisa dikadali lah gitu. Nah, ada lagi yang perlu saya sampaikan. Mungkin dengan pemanfaatan seks sebagai apa namanya media dalam rangka silaturahmi ya, atau mempererat hubungan dan memperluas cakrawala, atau juga menghancurkan ya, itu bisa kita melihat data-data sejarah. Nabi itu merajut hubungan dengan siapa ya? Dengan anaknya, dengan kakaknya Muawiyah ya. Siapa namanya itu? Saya lupa namanya. Nah, itu apa? Ya. Itu kan dalam rangka apa? Menjinakkan oposisi sehingga menjadi apa namanya? Yang jadi musuh itu jadi teman kan. Nah, kalau Abu Sufyan sebagai apa namanya yang dianggap oposisi yang luar biasa, nah, anaknya dijadikan istrinya kan itu diharapkan bisa menjadi dari musuh bisa menjadi jinak ya. Nah, jadi apa? Menggunakan seks sebagai media untuk dakwah. Nah, Abu Bakar dengan apa Nabi dengan Abu Bakar dicat dengan apa itu? Dengan menikahi anaknya Aisyah ya, apa itu kan punya nilai dengan politik ya, membangun keakraban melalui jejaring seks kan, termasuk Umar, Utsman itu kan, itu satu kalau boleh saya katakan potensi seksual dimanfaatkan untuk merajut jejaring apa namanya peradaban. Nah, apakah itu nanti ke arah yang nur maupun ke arah yang zulumat? Nah, saya kira itu nanti kaitannya dengan kalau mungkin apa politisasi seks gitu ya. Dan bukan suatu hal yang jarang ya. Di era-era zaman klasik sekalipun ya. Kalau kita membaca kerajaan-kerajaan itu bisa jadi merajut hubungan menjadi menantunya ya, atau berbesanan. Nah itu walaupun nanti memang dampaknya juga bisa jadi gara-gara lahir dari selir terjadi satu perebutan kekuasaan sehingga bisa menghancurkan satu keperkasaan satu kerajaan kan itu. Nah bisa jadi di umat Islam juga seperti begitu. Nah, jadi kalau pendidikan seks itu kurang dipahami, bisa jadi seks dijadikan alat untuk menggembosi perjalanan dakwah. Ya. Seks digunakan untuk menggembosi keinginan dari arah yang positif ke arah yang negatif. Itu mungkin sebagai penjelasan dari Al-Mukarram Pak Hasan ya, walaupun dia lagi acara kenduri ya, karena baru hari kedua nih mertuanya meninggal ini. Mudah-mudahan mertua, bukan mertua, keluarga mertua ya, termasuk ibunya anak-anak, maklumi ya, Hasan ya.
luar biasa meninggalkan acara kenduri yang barangkali hari kedua masih ramai di Pondok Pinang biasanya. Oke, itu Mas Yudo. Terima kasih Pak Kutori. Iya Pak Hasan, ikut bela sungkawa Pak ya. Mudah-mudahan Ibunda Husnul Khotimah. Allahumma amin. Terima kasih Pak Kutori sudah menyampaikan jawabannya. Ini berarti anu Pak Kutori ya, item-item pendidikan seks ini termasuk haid dan sebagainya tadi harusnya masuk ke yang PKBG kemarin itu ya. Ya, itemnya itu ya. Saya belum cek apakah masih anu Pak Dimut. Tidak. Nah, itu sangat disayangkan. Itu ya. Harusnya ya, masuk ke sana ya. Harusnya. Ah, cuma itu menyanyi aja. Boleh bertanya lagi? Oh iya Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Nah, ini ada yang menarik ya. Tadi di surat Al-Isra itu ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Saya jadi ingat ini surat Al-Baqarah ya. Kayak ini sepertinya redaksionalnya sama, cuman ini lebih ke bahasanya sastra. Wala taqrabaha dihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Syajaroh sama zina itu kayaknya syajaroh ini ada hubungannya dengan seksual gitu atau apa? Itu sih. Ya. Monggo Pak Kutori gimana ini? Secara. Surat Al-Baqarah berkaitan dengan harapan Allah ya kepada Adam ya. Yeah. Dan zaujnya. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Wa idkulna Wa idkulna lil malaika usjudu di Adam nasajudu ilaihi sama wastakbara wa kana minal kafirin. Terus berikutnya kan ya Adam uskun anta wa zaujuka al jannah wala taqruba hadis syajar fatakuna minal zalimin. Nah, dalam konteks ayat walaupun kata-kata sama itu kan bisa memberikan suatu indikasi apa maknanya ya. Nah, kaitannya dengan Adam, dengan zaujnya, uskun anta wa zaujukal jannah. Artinya apa? Adam supaya istiqomah, supaya maskana, supaya mantap dengan apa itu? Dengan al-asma ya. Uskun anta. Sehingga dia berada pada kondisi laksana taman yang indah menawan. Lalu la taqrabu hadhihi syajarah kan berarti ada jannah, di jannah itu ada syajarah-syajarah juga. Kenapa? Ada nanti kan kalau dikatakan nanti pada Quran itu kan ada min tamaratin nakhil wal wal a'nab yattakhidhuna sakaron wa rizqan hasana. Ada yang memang indah menawan dan menyehatkan, ada yang memang membuat hancur, merusak kan itu kan. Nah, la taqrabu hadhihi syajarah berarti apa? Syajarah zakum yang tul'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Jangan terpengaruh, jangan dekat-dekat apalagi bercengkrama ya. Dengan siapa gitu-gitu. Itu sebagai kalau dibahasakan dengan surat apa ya? Ibrahim ya. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajarotin toyibah asluha sabitun wa farmaha fissama wa masalu kalimatin khabisatin kasyajarotin khabisah istusat min fawqil ardi malaha min qarar. Apa kira-kira kaitannya itu? Jangan berpendirian dengan pendirian yang tak punya akar. Ketika nanti enggak punya akar, enggak punya landasan yang kokoh, maka akan digoyang. Ada angin dari kiri, ikut goyang ke kiri. Ada angin ke kanan, maka apa? Yang istilahnya itu, kalau bahasa ini, imma'ah. Yang plin-plan, tidak istiqomah. Nah, jadi jangan. Itu jadi kaitannya dengan
kalau misalnya dalam budaya, ikan seks kan bisa disalurkan dengan ke arah bisa sesuai dengan prosedural yang Qur'ani, yang kalau tadi dikatakan dengan nikah, ya. Ada yang tadi ya, yang kalau saya bahasakan kan, kalau Bang Riza kan, nisaukum harsulakum, faktu harsakum anasyitum, ya. Jangan menabur bibit yang bukan di lahan, tidak hanya kan gitu kan. Atau atak tunarijala syahwatan minduni nisa, kan begitu. Sama hanya dengan kalau kita membangun syahwat yang mur, maka jangan coba-coba mengakrabkan ya dengan syahwat yang syajaroh khabithah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar rasanya furqanan, supaya ada semacam garis ketegasan. Nah, ketika nanti nur dilacur dengan zulumat, apa yang terjadi? Nur bukan, zulumat bukan. Jadi apa kira-kira? Banci. ya inilah yang dikatakan mukadzibin. Nah. Yang mukadzibin itu disebut dengan syirkun. Nah, apa itu? Nah, jadi yang enggak menentu, yang aduk-adukan, yang sinkretis. Kalau selama ini syirik itu kan orang mengatakan, wah, Tuhan kita patung. Padahal syirik itu kan gabungan. Walaupun mengatakan Tuhannya Allah, tapi konsep yang diterapkan dalam hidup itu mana saja yang enak kan gitu. Ambil sini, oke, okay. Ngambil sini, oke, okay, sebagiannya. Hanya apa? Mau jadi maling, maling tanggung. Ketika ketangkep, maling yang beneran lolosnya karena banyak, ya bisa lari. Yang sedikit apa? Wah, itu yang kena kan. Makanya apa? Jangan, kalau mau kafir-kafir bener, kalau mau mukmin, mukmin yang bener. Jangan setengah-setengah kan begitu. Ya kalau setengah-setengah apa? Hijun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyadil azab kan. Kalau kufur beneran, halal haram tancap kan di dunia hasanah fil akhirati azab. Nah, silakan. Tapi daripada yang separo-separo, nah itu yang katakan tadi sajarot zakum, itu yang tolnuha ka'annaharu usus syayatin. Tampilannya indah menawan, padahal ketika dilucuti pameran tengkorak yang mengerikan. Apa kira-kira ini? Itulah yang dikatakan kalau dalam bahasa pakaiannya, pakaiannya indah mentereng. Make up-nya luar biasa, padahal hatinya kalbunya busuk, mengerikan. Apa kira-kira ini? Makanya syahwat untuk biologis, barangkali juga jadikan bahan pertimbangan. Dan syahwat sosiologis, jangan hanya dari tampilan-tampilan dan promosi-promosi yang menggiurkan. Tapi di balik itu semua ada apa? Udang di balik bakwannya kayak apa? Kan gitu. Sekiranya mungkin itu, Kang Dodi ya. Nah, jadi berbeda konteks ya. Dengan, tapi bisa ada satu mata rantai. Oke. Terima kasih Pak Kuturi perluasan awasannya. Monggo barangkali ada yang masih ada waktu beberapa menit ini. Masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada mungkin? Pak Lalu, Pak Bakti, Pak Ardi, Pak Kis Nanto, ada Pak Kis Nanto. Bolehlah, terakhirlah ini terakhir. Oh, waduh, terakhir lagi ya, silakan. Ini masih dalam konteks pendidikan seks di itu ya, warga. Kalau wanita kan biasanya indikasi dia menuju balik itu dengan haid kan. Kalau laki-laki itu kan, ada yang ininya ada yang menariknya. Biasanya kan suka mimpi jima. Itu kan kalau jima itu kan
bisa wanita juga bisa mimpi itu, laki-laki. Nah, kalau laki-laki biasanya indikasi mulai akil baliknya tuh ketika sudah mendapatkan mimpi itu. Gimana ini penjelasannya nih kalau menurut Quran sendiri? Soalnya kalau mimpi itu kan kayak terus gitu ya, selama satu indikasi menuju akil balik, dua kan itu juga kayak teratur gitu. Kalau dalam sebulan atau dua bulan pasti ngalamin mimpi jima itu, mau wanita maupun laki-laki, terutama yang masih masa-masa puberitas gitu. Nih, silakan Pak Udori, moga Pak ini penjelasannya. Biologis ya barangkali. Ya. Nah, kalau lihat dari biologis, mimpi itu adalah suatu ledakan karena sesuatu yang terhalang. Iya. Sehingga hanya dalam impian. Ketika ada konsentrasi pada sesuatu, cowok tertarik dengan seorang cewek atau sebaliknya. Tapi terhambat gara-gara apa? Banyak faktor ya. Ya. Apa yang muncul? Muncul meledak dalam impian. Kenapa impian? Refleksi dari kesadaran yang terhalang. Seperti Sunnah Yusuf gitu. Itu psikologi mimpi gitu ya. Nah, secara biologis ya, memang sudah saya katakan tadi bahwa perkembangan seks ya, dari erotik anal ya, dari masa masih kanak-kanak yang tadi suka ngusap-ngusap memeknya atau ngusap-ngusap rasanya kontolnya deh ya, bagi laki-laki ya, itu biasanya di kamar mandi yang saya katakan, coba kalau ada anak di kamar mandi lama itu lagi ngapain ya. Nah, itu ya. Atau dengan apa namanya, suka laki-laki pakai pakaian adiknya yang perempuan atau kakaknya gitu ya. Atau suka ngeledek macam-macam ya, membuat marah ya. Kalau ketika saya masih muda gitu, masuk SMP suka ngeledek sendal cewek itu diumpetin dan sebagainya ya. Kalau dia marah berarti itu berhasil itu. Apa itu? Membikin apa itu deh. Itu suka nanti digantung siapa beli gitu. Itu satu indikator apa? Itu bukan nakal, itu ledakan dari erotik anal. Nah, ketika sudah masa reproduksi, nah bagi ya kan nanti perkembangan berapa tahun usia head sangat tergantung di mana orang itu berada. Kadar gizinya kayak apa, kondisi gizinya kayak apa, akan mempengaruhi. Nah, laki-laki juga sama, begitu juga perempuan. Sehingga ukuran biologis itu nggak bisa disamakan. Indikator-indikatornya ketika wah suaranya mulai pecah, jenggotnya, kumisnya mulai muncul dan sebagainya, itu indikator-indikator dari masa, kalau bahasa biologinya kan reproduktif ya. Nah, kemudian berkaitan dengan nanti akan dibahas pada kajian psikologis barangkali ya, hulum itu, mimpi membangun peradaban Quran, kan nanti ada balik ya. Balik secara psikologis apa? Ketika kesadaran Quran sudah tertanam, maka akan meledakkan menjadi reproduktif, melahirkan satu keinginan. Yang dari keinginan akan melahirkan nanti, kalau bahasa ini kan ikrar dan amal ya. Itu indikator dewasa kan, ketika dia punya kemauan, lalu dia punya kemampuan. Itu yang indikator dari dewasa. Ketika orang punya kemauan, punya keinginan, ya, nggak bisa diekspresikan, itu berarti ciri-ciri apa? Itu nggak dewasa kan itu. Sehingga kata-kata hulum secara biologis, ya tadi mimpi dalam arti biologis. Tapi kalau secara psikologis, mimpi
ingin membangun sesuatu yang kami inginkan. Nah, jadi kalau bahasa Quran, ketika orang secara fitrah itu kan ingin menegakkan satu syahwatnya, satu keadilan dan kebenaran. Kalau bangsa Indonesia misalnya, keinginannya apa? Wujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Itu sudah tertanam kuat. Permasalahannya, syahwat untuk ke arah sana, kan bisa jadi ada semacam pelanggaran seksual. Sehingga tujuan yang diidamkan tadi itu tidak tersalurkan. Akibatnya apa? Terjadi kenakalan-kenakalan seksual. Jadi kenakalan seksual akan berimbas kepada beragam. Yang kalau saya katakan tadi itu diantaranya bagaimana itu menyalurkan syahwat kaum laki-laki bukan pada kaum perempuan. Sama saja dengan bagaimana menempatkan satu posisi yang bukan ahlinya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, lamunan dan lamunan. Ini apa termasuk penyalahgunaan atau kalau seks tadi kan apa namanya itu penyimpangan seksual hingga muncul keinginan itu nggak terlaksana timbul onani ya onani atau masturbasi sehingga apa ledakan-ledakan yang nggak tersalurkan akan melahirkan itu potensi-potensi yang hanya onani ya sudah saya kira sudah jadi bahasa politik ya onani apa namanya itu ya orgasme ya, sudah belum waktunya sudah dipahami bahasa politik itu saya satu pelampiasan yang bukan pada tempatnya kritik dulu tapi kritiknya nggak pada tempatnya. Apa kira-kiranya bisa jadi onani kebijakan, onani gagasan sebagainya. Nah, setuju. Itu yang barangkali nanti mungkin hanya mimpi-mimpi-mimpi. Mimpiannya apa? Kan ada mimpi yang shodiqah ya, ada mimpi yang apa? Mimpi kenakalan. Karena waduh biasa bebas dikekangkan mimpi juga. Hanya apa? Merindukan sesuatu yang bebas dengan sebebas-bebasnya. Ketika ada tekanan, kan berontak. Nah, saya kira mungkin itu bahasa sampirannya. Ya. Sehingga kalau saya katakan tadi pada ayat yang menjadi pangkal tikof kajian kita. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Apa mimma la ya'lam? Kajian biologis, banyak literatur yang sudah mengungkapkannya. Ya, di antaranya yang saya share, daftar bacaan. Tapi apa? Oh, malah yang lama. Gimana ini rahasia dibalik para ahli biologi yang mengungkapkannya seperti begitu. Dan dibalik tinjauan biologis, dibalik itu ada suatu pelajaran bagi para pengembang misi sunnah Rasulullah, misi ilahiyah. Itu yang wa mimma la ya'lamun. Karena wa mimma la ya'lamun enggak dipahami mereka, akhirnya apa? Wala yajidu dzalimina illa khasara. Itu yang enggak bisa terdeteksi. Saya kira mungkin itu sebagai satu review ya. Mudah-mudahan diskusi malam ini akan bisa berbekas. Dengan pendekatan seksiologi, maka begitulah bagaimana cara membangun syahwat kerasulannya syahwat dalam membangun peradaban Qurani. Saya kira mungkin itu Mas Yudho. Terima kasih Pak Hudori, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi review dari Pak Hudori sekaligus sebagai closing statement ya untuk pertemuan kita malam hari ini karena memang waktunya sudah habis. Jadi terima kasih Pak Hudori spesial beliau yang hari ini, malam ini menyampaikan materi yang disusun secara mendadak ya. Tapi ternyata komprehensif dan menarik sekali, banyak yang berpartisipasi untuk berdiskusi dan menyampaikan masukannya. Jadi untuk Bapak-Ibu yang telah berpartisipasi, aktif menyampaikan pendapat maupun bertanya. Sebentar Mas Yudho, ada yang perlu saya tambahkan. Iya Pak, silakan Pak. Ada yang kelewat ya. Kalau kaitannya dengan
taruhlah seks dalam arti biologis, ya, pornografi sebagai satu ajang dalam rangka membangkitkan mungkin termasuk pelanggaran-pelanggaran seksual, ya, kaitan dengan budaya ilmiah apa kira-kira ini? Bisa enggak orang dengan berpakaian Quran padahal tujuannya adalah merampok, berpakaian indah menawan padahal tujuannya adalah mereka mengelabu? Ini barangkali yang perlu kita pahamkan kepada setiap kita dengan menggunakan pendekatan seksual, ya. Nah, jadi banyak orang berkedok dengan kedok-kedok yang indah menawan supaya orang terpukul, bisa dengan bahasa, bisa dengan berpenampilan. Kan ketika orang mau membujuk sang gadis kan dengan rayuan, waduh, nanti diberikan permen, ya enggak? Bukan permen, diberikan meris, diberikan rumah. Begitu enggak kira-kira dalam rangka membujuk supaya si pria yang mau berbuat nakal kepada sang gadis yang begitu indah menawan, ya. Begitu enggak kira-kira biasa dalam kaitannya dengan sama dengan Musa layak lamun. Dia lebih layak lamun, ya, gitu. Apa kira-kiranya? Nah, silakan Bapak Ibu untuk merujuk pada surat Al-Isra. Coba ungkap bagaimana ketika iblis melakukan satu gerakan. Bagaimana ketika wastabzid manistata bisautika, rayuan-rayuan yang indah menawan, yang begitu menggairahkan. Dengan ragam-ragam, wah, dengan kalau perlu ada ancaman, kalau enggak macam-macam dan sebagainya. Atau barangkali dengan tuh lihat di sana untuk mempengaruhi, kan. Nah, saya kira mungkin secara bahasa sindirannya Babi Malaya Alamun akan bisa inklusif ke sana. Mudah-mudahan dengan pendekatan seksual ini bukan hanya sekedar pendidikan seks, tapi juga sekaligus dengan pendekatan seksual dalam rangka rancang bangun peradaban Qur'ani. Sekiranya mungkin itu, Mas Sidok. Terima kasih, Pak Kudori. Kemudian apa yang kita hajatkan pada malam hari ini terkabul, Bapak Ibu sekalian. Allahumma amin. Demikian tadi sudah disampaikan semuanya, closing statement bahkan sudah diperpanjang oleh Pak Kudori, tambahan wawasan yang luar biasa sehingga lebih klop lagi bahwa ini tidak sekedar pembahasan pendidikan seksual, namun juga terkait dengan berbudaya untuk mempersiapkan jannah di dunia seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian terkabul, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, baiklah, mari kita panjatkan syukur karena kita sudah mendapatkan karunia sehingga malam ini bisa bertemu. Alhamdulillah, amin. Mari kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang di YouTube dan di Zoom semuanya, khusus Pak Kudori dan teman-teman yang sudah berpartisipasi, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saya jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa bi ridha wa inayah wa bil qurani imami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Mohon pamit.